kebetulan sering ketemu. Ya Dedi kan sebenarnya juga sama kayak ayah kan. Ayah kan kalau ke rumah nonton video musik. Dedi juga sukanya nonton video musik. Jadi ya, ya baik-baik aja loh. Ayah sama Dedi juga temenan baik. Jadi ya baik-baik. Ya tentu saya bahagia, alhamdulillah ya. Memang pada awalnya tidak mudah ya untuk melepaskan Bunda, kan wanita terkasih saya ya. Pada awalnya memang tidak mudah untuk melepaskan wanita terkasih ke seorang insan yang memang mencintai Bunda saya dengan tulus. Memang sempat ada pergulatan jiwa yang tak kunjung usainya pada saat awal-awal saya melepaskan Bunda saya. Cuma dari situ saya belajar bahwa cinta, saya rasa hubungan cinta antara anak dan ibu adalah hubungan istimewa ya. Dari situ saya belajar bahwa cinta tak hanya soal memiliki, namun juga melepaskan, ya kan? Dari situ saya belajar untuk ikhlas melepaskan Bunda. Dan logikanya gini, kalau saya dengar Bunda saya sakit batuk, saya kan ikut sedih, ikut nangis. Namun kelamaan Bunda alhamdulillah bahagia, dan saya pun dengar Bunda bahagia, saya jadi bahagia. Dan alhamdulillah sekarang saya sudah legowo sih. Saya percaya semua ini pasti yang terbaik, dan Dedi juga orang baik, ayah juga baik, dan ya legowo alhamdulillah semua. Saya rasa waktu menyembuhkan segalanya, walaupun memang pada awal tidak mudah, namun ya itu, cinta tidak hanya memiliki namun juga melepaskan. The man, the one and only. Congratulations, man. Perfect. Mei 2 bulan, 3 bulan sering ketemu. Ya Dedi kan sebenarnya juga sama kayak ayah kan. Ayah kan kalau ke rumah nonton video musik. Dedi juga sukanya nonton video musik. Jadi ya baik-baik aja loh. Ayah sama Dedi juga temenan baik. Jadi ya baik-baik. Ya kan sebelum Bunda saya sama ayah saya nikah, sebelum Bunda saya sama Dedi saya nikah, ayah saya juga kenal sama Dedi. Dan sekarang baik-baik aja. Semua baik-baik aja. Dan dulu juga sudah baik. Saya alhamdulillah sangat baik. Saya ikhlas dan saya legowo dan saya bahagia. Dan saya rasa sekarang yang harus saya pikirkan adalah masa depan saya. Here we go. Agak itu waktu bercanda, dipanggil kakak kan. Karena kan saya juga udah punya adik. Ya tapi emang kalau saya emang pengen punya adik lagi. Cuman apa keputusan yang lebih matang kan? Ketawa sih lu. Kalau saya emang pengen punya adik, karena kan saya emang penyayang anak kecil kan. Makanya saya pengen cepet-cepet punya anak juga.